kita itu mau cari barongan, guys. Barongan. Sama pecut kalau ada deh. Surprise beneran nih. Ini. Wah, Nemo langsung nih. Mana? Dia milihnya. Tapi kayaknya ini enggak dijual deh. Mau ini enggak dijual. Gede banget. Mantap. Mantap nih. Wes, bison kali ini nih. Beli kucing kan Mas Jo, satu. Bagus ya? Iya, yang ini. Kamu cocok kayaknya, Boy. Ceritanya. Ambil yang mana lah? Ya, lihat kita coba dulu. Ya guys, ini mau dicoba sama yang punya nih. Suka bagaimana ya dari Pak Ria? Ulah, masyaallah. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita. Oke guys, kembali lagi di channel Garda Wisnu Satria Muda. Oke, kita pagi ini di mana Mas Ado? Oke, kita tempatnya ada di Jalan Basuki Rahmat. Ada di mana itu? Jalan Basuki Rahmat Nganjuk. Alun-alun Nganjuk. Itu ada lagunya ya, alun-alun Nganjuk ya? Alun-alun Nganjuk. Alun-alun itu ya. Nah, kita rencana mau ngapain nih, guys? Kita semua tuh enggak tahu ini Mas Joya itu. Justru kali ini kita itu tanya, kita di bawah di tengah kota Nganjuk itu mau ngapain? Ya, ini sebenarnya kali ini kita tidak bawa Ndul, soalnya Ndul sekolah. Kita beberapa dari di sini kan nggak mungkin juga Ndul mau libur sekolah, guys. Betul. Kita pentingin pendidikan juga. Nah, itu oke, tapi tidak apa-apa. Ini bakalan jadi konten yang sangat seru kan, meskipun kita belum tahu nih. Sebenarnya hari ini aku pengen nganu Mas Ado nyenengin Nemo, nyenengin kamu, nyenengin Ndul. Tapi kami Mas Joko sama Boy kayaknya enggak sih. Pulang. Ya udah sana ngira. Ada yang pulang dulu ya, kota kita bawa ini. Hei, kota kita bawa lo. Biarin kita naik taksi. Silakan, kita taksi masih banyak lah. Enggak, nanti kalian juga pasti bahagia kok. Enggak, kita enggak usah khawatir. Kita kesini tuh mau ngapain Mas Jo? Ya pokoknya kita enggak dijual kan, Mas Jo? Enggak lah. Jadi kita berangkat kemarin, guys, dan kita transit di tengah kota. Oh, ya. Jadi pagi ini kita mau sarapan dulu. Itu aku udah tahu. Nah. Itu aja. Heeh. Ya udah, nanti kita sarapan dulu guys, lanjut nanti surprise-nya ya. Iya, oke. Betul betul sekali. Oke, kalau udah percaya itu tuh. Oh iya. Jatin tuh guys. Ya udah yuk langsung aja. Oke, yuk kita berangkat guys. Roto. Nah guys, nih wah. Wow, kita belum di Bali aja udah makan sama ayam betutu Bali. Betutu nih beli. Iya, mantap sekali ya. Kita besok yang ori rasanya. Yang original maksudnya ya. Original Samsam. Oh, ini juga sama udah. Oh, yang di kita ini banyak. Oh iya, biar Mas Ado yang gede, dia kan sukanya yang banyak. Kenapa ini karena sebelah kiri ya? Langsung yang kanan. Oh, nah, enggak apa-apa lah. Jadi ini spesial banget guys, ini aku coba dicicipin, Boy. Kayaknya sih enak. Wow. Jadi sebelum kita mengawali hari ini kita harus semangat sarapan dulu ya guys. Nah, gitu ini salah satu syarat sahnya untuk berlibur itu seperti ini. Enggak cuma makan sarapan ya, Bu. Heeh, kita makan sarapan. Coba ya, kita rasain ya. Kita makan sarapan. Coba Mas Ado. Wow. Oh, udah guys, karena aku takut copyright. Udahlah, aku makan dulu ya. Oke, Mas Jo, kita akan langsung kemana nih? Kita langsung ke lokasinya ya, guys. Jadi aku udah set peta tanpa lokasi kalian tahu. Mana? Ya udah kalian ikut peta ini aja. 10 menit, Du. Terus. Oh, apa nih? Kita suruh peta di sana, Mas Jo. Enggak, kita itu mau ngapain Mas Jo? Bintang tamu. Apa? Bintang tamu mungkin. Bintang tamu. Nah, kalau bintang tamu enggak mungkin. Hah? Soalnya kita disuruh pakaian bebas gitu. Ya, ini kan surprise. Enggak, pokoknya kalian pasti seneng deh. Lihatin ini nanti. Serius. Apalagi Mas Ado nanti. Tapi kok dimasukin sini ya? Hah? Ya ini jalannya, biasa kan Google Map nyasarnya sedikit enggak apa-apa kan? Pokoknya nanti kita akan menyambangi tiga kota. Tiga kota. Ya. Nanti ada Kediri, Trenggalek, sama Ponorogo. Empat Mas Jo. Eh kok bisa? Kampret ini Mas Jo kurang ngajar ya. Enggak Mas Jo. Enggak ah. Nyebrang kemana? Maksudnya ke Suramadu apa kemana? Ke Bali, dia Surabaya. Pasti arahnya ke Bali. Nanti sampai sana ribut pula. Sampai sana
pelabuhan langsung balik ke sini lagi. Udah, kita sampai Bali kan. Udah penting udah sampai Bali ya. Ke Anyel ya. Kayak orang gila berarti. Ya udahlah guys, enggak usah kelamaan, kita lanjut lagi yuk. Enggak beneran kalau kalian penasaran, aku pun juga penasaran. Makanya jangan di skip-skip guys. Nah, oke, stop. Nah, guys, kalau di sini. Nih, Mas kita langsung dengan Joktor ya. Enggak ya. Kita itu mau cari barongan guys. Barongan. Wah. Sama pecut kalau ada deh. Surprise beneran nih. Tuh pecutnya juga banyak guys. Ya ampun. Banyak banget ya. Kita masih di Nganjuk kan? Iya, masih di Nganjuk. Coba ya guys, kita masuk yuk. Tuh ini nih. Coba ditabuh. Putro. Iya, soalnya Samboyo. Samboyo Putro guys. Oh, ini kayak di Jumantol Store ya ini sih. Iya. Yo guys, kita masuk ya. Kita lihat-lihat nih, belum-belum udah ada barongan. Selana santer itu. Barongan. Hah? Selana santer. Mana? Ini. Nah, lipat nih. Santer. Pengen yang lebih tebel lagi, Mas Joko. Oh, ini juga ada celana, guys. Pokoknya komplit banget nih di dalam sini nih. Nih, bawa pelang, Mas Joko. Hah? Mas Joko. Ini. Mas Joko. Angkat. Apanya? Ini besar banget, serius. Iya, gede banget nih bandengnya. Iya, iya, tahu. Ini guys, wah ini. Wah Nemo langsung nih. Mana bingung milihnya, mantep. Tapi kayaknya ini gak dijual deh. Mau ini gak dijual, dijual ini pasti. Mana orang ini catnya udah kayak gini. Ini second kali Mas Yoh. Ini nih. Wah ini kualitas terbaik. Ini pasti pernah dibuat main. Iya menurut aku sih. Second. Kita tanya ibunya aja lah. Bagus Mas Yoh, aku pengen. Ya bentar, kita nanya-nanya dulu. Bagus, udah ayo kamu jangan melamun. Ini mau ngomong bagus, jangan terpana di sini. Buah. Buah teman si Ical bagus ya? Serem banget. Ini mau cari yang warna apa sih? Cari apa, Mu? Yang hitam. Black. Ya udah, kita cari dulu, guys. Kita cari yuk. Di sini kok kayak Mas Yoh. Ini karena apa? Bagus-bagus sih. Saking ngilernya ya. Ini mau milih mana ini ya? Kamu mau mana? Kamu aja lah ya. Enggak. Kenapa wayang? Kita di toko barongan cari wayang, Mas Boy. Oh, sini Mas Yoh nih, ada yang keren lagi. Mana toh? Oh iya. Tanya ibunya yang di sini dijual enggak sih? Ibu yang jualan. Jual enggak? Oh, yang di sini dijual, Bu? Enggak, yang di atas itu enggak. Oh. Buat main, yang di bawah. Oh. Ini berapa nih, Bu? Anak kecil itu. Oh, kalau yang di atas itu buat peta. Main. Anak Agustusan itu loh. Oh, kapan pentas, Bu? Enggak, kalau Agustusan kan. Oh, ada. Dipinjam. Oh, gitu. Oh, sewa. Oh, gitu. Dijual. Yang dijual yang itu yang gede. Oh, tanya dong. Itu bagus tuh. 35. Oh. Tapi komplitan atau gimana? Enggak, itu itu. Kepala aja. Dikasih selambu. Oh, 5.000, Mas Yoh. Ngawur 3.500 itu. Ini bagus, Mas Yoh. Otok. Eh, ini buat sama. Woi. 3 jutaan berarti ya. Apa ini simbar? Ada rambutnya ini lebih mahal. Oh iya, ini rambut apa? Sapi atau kuda? Sapi. Tapi gede banget ya. Oh, ini. Kalau full set berapa, Bu? Full set semua. Sama kemul sama kumplitan. Bajune tok, celanae itu sama sembonge itu ada. Lihat ini nih. Kalau ini nih sapnya. Banyak itu. Mulai itu motifnya ada yang sampai 450. Oh, kelas-kelasan berarti ya? Iya. Yang tipis ada. Wah, itu keren banget. Bisa. Tapi itu bagus banget. Bajunya, bisa lihat dulu enggak sih barongannya? Boleh lihat dulu enggak? Boleh. Turunin enggak? Sama kucingan juga ada loh, guys. Tuh yang di atas loh. Ini masuk Joko mainan apa sih? Itu kamera, Bu. Berapa TV? Jangan, berapa Mas Yoh? Ukuran berapa? Ini yang kecil Mas Yoh. Kayak gede banget loh itu. Mau TV. Apa? Kayak gede banget enggak sih? Enteng enggak ini? Kayak itu. Ah biar dibantu tuh. Mas Ado. Maaf ya, saya masuk ya. Mas Job, di sini juga ada ganong. Oh, ganongnya juga banyak banget nih. Mas Joko kalau mau kulakan. Oh, Mas Joko bisa banget kulakan. Mas Joko, aku pengen satu doang. Kau kan sekarang jadi itu. Oh iyalah, ya nanya ini berapa harganya? Ini perlu sih, Mas Ado. Endul kayaknya dibeliin, Mas Yoh. Iya, tapi yang kecil. Iya. Berat tapi berat. Berarti ukurannya yang kurang kecil lagi, Mu. Ini gede banget. Wah, mantap tuh. Mantap nih. Tapi bagus banget. Nah. Itu kan kanan kiri kecil lebih kecil tuh. Tapi enak, Mas Yoh. Oh. Bedanya nih.
Oh iya, beda sama santer berarti. Iya. Yang kecil itu lah, Mas. Ya. Itu ada yang agak kecilmu. Mana yang itu? Tapi sama enggak? Maksudnya motifnya sama enggak? Enggak ada rambutnya. Oh, maksudnya yang bawahnya itu loh. Dia langsung topeng gitu. Yang bawahnya itu loh. Benduk. Ini ukuran 22 ada besar. Berarti bagus. Oh, tapi ini ya bagus ini banget nih. Detail ini paling banget nih, guys. Coba. Coba mau aku jangan asal atasnya awas kita jadi bingung guys, di sini banyak banget tuh. Udah, jalanannya ya? Ada macan juga. Genduk bukan gemblu. Iya. Wow, ini aku enak mas ya gendernya tuh. Wah, ini Mas Joko sekarang cobain ya guys. Jadi selain barongan di sini juga ada banteng. Bantengnya gede banget lagi nih. Ini beratnya lumayan banget sih sama-sama. tapi gede tapi berat ya. Oh, harusnya yang agak kecilan. Kecilan. Masuk beli celeng aja. Mana? Tuh. Boleh. Kita kan belum punya. Iya. Nanti kalau warok aku sama itu gembloe keluar. Ya jadi celeng. Udah gini. Berarti kan gede. Tapi yang kayak kembar. Oh, kamu enak-enak kembar-kembaran nih. Ini dari tadi aku terpesona sama ini. Banteng. Coba dilihat aja. Banteng. Tapi berat apa ringan sih Mas Aro? Kayaknya ringan loh malan. Serius lebih ringan daripada anu barengan tadi. Terus sama jemantara yang baru. Wah, jauh. Serius ringan ini. Tapi enggak bisa nyetok itu ya? Itu enggak bisa nyetok. Kemulnya gimana? Pegangnya gimana sih guys? Aku juga masih bingung nih. Oh, gitu ini. Dari bawah berarti. Wes, bison kali ini nih. Iya, boy. Waduh, gede banget nih, guys. Udah kayak bison kalau itu tuh. Mantep, boy. Buat teman si Ical. Oh iya, nih teman si Ical beneran nih. Hah? Gimana mau barongannya mau atau kita cari yang kecil? Aduh, yang agak kecil aja ya. Iya. Udah ada apa-apa. Yang itu. Yang mana? Itu udah dijual. Itu kan disewakan. Disewakan mau. Apa kita cari Casper aja ya? Casper nggak ada di sini. Oh ini bagus-bagus nih. Ini apa nih? Buat ganti yang di rumah. Embong. Nih embong. Paling nggak satu set. Satu set sama celana. Wah yakin guys. Yaudah, mu, enggak kalau itu kan barongan yang tengah sama yang samping itu kan sama, cuman ukurannya yang beda, tomu? Iya, Bo. Iya toh. Cuman dia enggak ada rambutnya, tapi dibeliin rambutnya ada enggak? Ayo ini dong, Bo. Itu buat ya. Apa? Dasar. Barongannya sama macan nih. Ukurannya sama. Bedain ini loh. Simbare. Ukurannya sama toh? Sama. Kayaknya lebih kecil. Yang itu loh maksudnya yang lebih besar. Itu lebih wah, sama kecil itu. Oh, lebih kecil. Cuman ada ini apa bu? Berarti yang itu nggak jual ya? Yang mana? Yang sana. Nggak dijual yang itu. Tapi kalau ada orang yang mau beli yang second nggak apa-apa. Oh. Berapa itu? Nggak apa-apa. Harga berapa itu bu? Nah, beli. Nah itu. Dulu. Oh. Ibu sing tadi lo pakai baju hijau. Oh. Ibu kemana? Bu, ke kiri. Lagi kemana? Kondangan. Oh, itu tempat. Oh, ini bisa. Oh, ya. Ini nganjuk apa Kediri toh? Ini udah Kediri apa nganjuk nih, Bu? Ini nganjuk Prambon. Oh, Kediri jauh. Kediri sana. Oh, kita habis ini mau ke Kediri soalnya, guys. Berarti udah dekat sama Kediri. Udah dekat, iya. Oke, aku serahin ke Mas Yoyo. Kalau ini bagus, tapi targetnya yang lebih kecil itu ya. Oh, yang itulah yang dipasang situ ya, Mas. Eh, tapi kan udah lecet-lecet, maksudnya kita pengennya yang jernih. Iya, seukuran kayak gitulah. Iya. Paling enggak udah enteng gitu. Kalau ini kan sama aja nanti langsung. Iya, keberatan. Enggak, maksudnya keberatan ini tapi... kalau misal sama yang itu, beda enggak ukurannya? Kata ibunya sama. Ukurannya sama ya? Sama. Yang ini? Mm-hmm. Sama yang di plastik, Boy. Sama atau beda? Sama enggak, Boy, kira-kira, Boy. Kayaknya dari jambangnya kan kelihatan kayaknya. Ini gede banget nih. Coba diambil aja nggak apa Mas Ado tuh? Permisi Bu ya.
Oh, ibunya yang tadi itu. Nah, guys, ada kucingan juga tuh. Kita belum pernah beli kucingan, Mas Jok, satu. Bagus ya? Iya, yang ini. Kamu cocok kayaknya, Boy. Ini kucingan, bisa kucingan nih. Itu enggak pernah enggak perlu dipegang itu. Kayak digigit. Iya, digigit ya. Heeh. Oh. Oke, guys, kita lihat dulu ya habis ini ya biar diturunin tuh. Mana mau? Tuh enggak ada itu embongnya. Ini mau juga udah nemu ini, guys. Cuman belakangnya enggak ada, cuman depan aja. Tuh, tanggung ya? Iya. Jadi bawa pulang kan ini? Hah? Nah, gimana mau? Besaran, tapi yang kecil kamu kurang cocok. Kurang cocok. Harus digandeng yang ini. Kalau maksudnya gandengin ini, tapi kebesaran. Iya. Kan untuk embongnya enggak ada belakangnya gitu, Mas Yo. Boleh apa? Iya. Beli yang ini aja. Loh. Ada koboi. Kirain orang ngarit. Koboi ini. Oh iya, Malbor. Ih, bagus loh. Satu saja Malbor. Besok buat mancing sama Dul. Enggak, kalau itu langsung jadi belantai. Keren banget ini. Woi. Pas ya? Pas. Ngarit sapi ya? Pas ya? Pas. Cari keong. Udah, aku pulang dulu ya. Eh, ngawur. Jangan. Jangan. Mas Satu udah pegang ini tadi. Udah, kamu ambil dua lah itu buat kamu sama Mas Joko. Kalau bandul kayaknya kegedean. Ini Mas, ini enggak ada, enggak ada yang pas buat aku. Kurang ini gede. Kalau gede, apa apa ya? Kegedean gitu. Enggak gede, kegedean, enggak kecil, enggak muat. Udah nyobain. Kamu udah nyoba semua? Iya, ini bahkan udah tak udah latih sampai kegedean. Nih, jadi ini kulit asli, guys. Karena apa? Karena ini kalau enggak percaya ini nempel. Iya. Ini lembab kan, lembab. Heeh. Oh. Jadi tadi aku juga udah milih-milih sama GMPLK dan ternyata kalau besar terlalu kebesar, kalau kecil kekecilan. Berarti masuk oversize. Ini mau kemana lagi? Kita mau cari-cari lagi. Mencari, oh, yaudah nanti kesana. Ya, maksudnya gini, kita di sini mau jadi ambil apa tuh? Barongan nggak ada cocok kamu. Embong itu. Embongnya juga belakangnya. Gimana, Bu? Ada, Bu? Belakangnya nggak ada. Aduh, terus gimana? Gimana ya? Mas Joko sabunnya juga ini? Iya, belum ada yang cocok, Mas Joko. Gimana ya? Kita beli ini aja. Kalau pecut? Kalau pecut itu untuk anak-anak ya? Anak-anak. Yang dewasa nggak ada? Ada yang dewasa, yang sing satu-satu itu lah. Satu-satu? Ada. Mana coba yuk kita lihat yuk. Coba lihat yuk. Di luar tadi, Bu. Di luar tuh? Oh. Kita taruh satu-satu, Mas Joko. Mana guys, ini di luar rawan kan, Wei? Iya, ini. Oh, ini. Ini. Mana, Boy? Oh, ini nih. Oh, gitu. Tapi gagang naga enggak ada ya? Gagang naga enggak ada, adanya ini nih. Mas Yo janji sama Entul itu lo cariin dia gagang naga lo. Iya, tapi enggak ada nih. Wah. Tapi ini cari gagang ini naga. Ini keren, Mas Yo nih. Apa? Ini gagangnya bukan naga tapi hampir sama. Oh. Bukan. Nih. Mana yang satu-satu? Ini mas, tapi bagus, bumblebee. Ini kita warnanya juga sama emas kan. Aduh. Ah, gimana ini, Mas? Yo, kayak harus suara. Berapa tuh harganya? Kenceng ya. Ini. Tapi kan kayaknya. Kenapa? Udah beli dong. Apanya? Mas, udah beli kayak gini dong. Ya, aku pesen. Aku udah pesen sih, cuman nanti ada oleh-oleh enggak buat pulang gitu loh. Oh, ya udah, entar. Jangan yang warna merah, Mas Jo. Warna merah bagus ya? Kan ke pesennya yang warna merah. Tapi panjangnya berapa tuh? Ini 3 meter. Ini 3 meter warna meter. 3 meter. Iya. Berapa sih harganya kalau yang dewasa? 300-an katanya. 300. 300. Ya udah satu, Mas Jo. Mau coba satu aja enggak apa-apa sih? Yang mana? Bisa yang turunin enggak? Yang merah apa yang putih? Ya kita tanya ibunya lah. Kita coba beli enggak satu. Yang warna merah bagus sih. Kita coba beli yang warna merah, Bu. Bukan ini, Mo. Ini. Ini bagus ah nih. Tapi kalau ini ada motif. Cuman ini nih. Ini cuma langsung runcit gitu, Mas Yo. Kalau ini kan ini ada spasinya. Ini bagus nih. Yang kuning itu, Mas. Berapa, Mas? Coba yang gede harganya? Bu, yang ini berapa, Bu? 300-an itu. Tapi gagangnya kecil macam cepat sempurna. Masa sih? Oh, iya. Eh? 300 boleh ditawar. Oh, ya. Ditawar. Hey. Nah, ini keren nih. Manalah, ambil yang manalah? Ya lihat kita coba dulu. Bapak. Mas Joko pulaan tuh. Nah, itu kita langsung ke owner ya. Ini berapa, Pak? Ini 300. 300. 300 nanti nego di belakang, Pak ya.
Iya loh, Bapak iya. Tapi bisa dicoba enggak nih? Bisa dicoba enggak, Pak? Ambilnya gimana? Turunin ya, Pak ya. Oh. Oke, okay, guys, yuk kita coba ya. Ini ada backsound dangdut nih itu. Cobain aja tuh, ini pencahin dulu, pencahin. Biasanya Pak ini enggak bisa. Awas, awas. Awas belakang. Hey, boy. Aku itu bayi kan enggak tak pecahin. Coba coba ini coba coba. Awas awas, boy. Coba sampai situ. Nah. Emang boy bisa kayaknya awas, belum pernah. Air. Air loh. Awas. Belum pecah Mas. Iya iya belum pecah tuh. Bisa, Mas. Oke. Okay. Oh, ganter lagi. Ganter, Pak. Iya. Nah, sama. Nah, coba biar cobain. Ini kurang kurang berani soalnya, Boy. Berani. Soalnya masih bang. Cempit, Mas, yo. Oh, iya 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 iya. Tuh. Tuh ya, guys, ini di mau dicoba sama yang punya nih. Coba bagaimana ya dari Bapak ya. Pula, masyaallah. Oh, gini. Woi. Oh, gitu ya caranya ya? Keras banget, eh. Enggak kayak gini, Pak. Enggak, yo kesenangan. Kesenangan. Biasanya segini kan, Mas. Oi. Bapak bener. Coba aku ajarin, Pak. Awas. Awas. Diayun ngene, Pak. Enggak bisa. Motor mana juga. Awas. Oh, iya. Emang harus ini belajar dulu lah. Aku oke foto coba. Bentar lagi. Coba kayak bapaknya ya, Mas. Ya. Ini, Mas. Diayun ngene. Oh. Oh, cuman kurang keras. Mantap, mantap. Coba ya. Oh, yo. Ah, apa enggak ada tenaganya. Mau, ayo mau, coba mau. Nah, ini apa? Dibikin sedah. Diayun langsung. Oh. Kita dapat pelajaran, guys, dapat ilmu nih. Betul. Diayun langsung. Gimana? Keren ya, oh. Tapi biasa biasamu wae, biasamu mau. Nah, antep penak. Antep. Cara misalnya sampai jalan antep pikirin tambahinnya tambahinnya antep. Oh. Wae nambah lagi. Terus selerane. Kira mobil. Aku aja. Bapaknya bapak Pak ya? Yo, Sabdo Putra. Masyaallah. Ternyata makanya ada banner. Awas ada mobil. Oh. Yo. Aduh apa tuh? Udah masuk, bahaya. Udah. Bahaya nih. Boleh kurang nih, Pak? Oke, jadi kita sepakat dengan harga 250.000. Oke, guys. Ini tanya-tanya barongnya tadi ada yang dijual enggak? Kita kan kebetulan tadi udah masuk, Pak ya. Nah, terus ngelihat itu ada barongan yang ada di sana. Yang ada di sebelah kanan. Itu kira-kira harganya berapa? Harganya barongan ya enak sih 3,5 juta. Oh. 2,5. Oh, bervariasi berarti ya. Bervariasi. Kalau kamu ukurannya berapa sih? Yang 21 ukurannya. Ukuran 21, Pak. Ukuran 21 2,500. 500. 500. Oh, oke. Okay. Yang sedang. Oh, berarti ini barongan yang dipakai Samboyo itu, Pak? Iya. Oh. Itu boleh di ini beli ya? Besar ada minat. Nek, gue Samboyo gak dijual ya, Pak? Oh, alhasil. Itu yang kita tanyakan, Pak. Lah, ini kan dijual. Nek, oh, yang di dalam. Gak dijual. Oh, itu koleksi, guys. Padahal kita kesemsem sama yang itu. Iya. Gimana nih? Ya udahlah, sama tanya celeng, kalau celeng berapa? Leng, berapa leng? Celengnya nang kono. Celeng anu. 350. 350. Ini kalau beli banyak pasti di korte ya, Mas. Heeh. Larang tebel leng. Sing apa jenenge air brush yo 400, sing dhuwur 400. Mana yuk kita lihat yuk guys yuk. Yang bagus yang putih juga bagus tuh. Oh, yang putih deh kayaknya keren deh. Juga bagus tuh. Heeh. Larangan tuh. Nah. Ada atas ini. Ya, itu yang airbrush itu yang ini, Mas, yo. Heeh. Oh, airbrush yang mati lampu yang di atas. Itu enggak dijual, ngawur. Ini yang ini nih. Mana? Oh, ini. Sini, Leng. Oke, coba aku mau lihat nih. Ini. Akhirnya setelah pertarungan sangat sengit. Kita mendapatkan celeng. Oh. Jalan kan ngono apa jenenge?
menceritane sejarah Bali bareng. Oh, jadi kita sebenarnya jadi diperkenalkan melihat Mbah Legi. Mbah Legi itu barongan. Cuman lagi enggak di sini. Kita bakal dari Samboyo. Wah. Oh, tapi karena tidak di sini ya, oke. Okay. Oh, gitu. Oke. Okay. Jadi kayaknya cukup ya, guys. Kita hari ini dapat pecut sama jaranan. Ya, nah, pertama untuk Undul dan juga ini calon buat siapa nih? Caleng, oh kita buat koleksi di rumah. Ya, seperti biasa, oke. Mungkin hari ini cukup sekian ya. Cukup kita lanjutkan besok. Betul sekali, oke. Okay, ayo kalam. Jadi sekian dulu video dari kami Garuda Wisnu. Satria Muda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita terus kebudayaan kita. Soto. Sampai ketemu di next konten. Dadah.